Assalamualaikum, selamat Hari Raya bersama kami, special Pop TV Raya. Ya, selamat Hari Raya lagi. Kita masih lagi dalam mood Raya, Nana. Okey, dan istimewanya hari ini. Sebelum kita kenalkan siapa yang ada dekat studio ni, kita nak beritahu dulu lah. Jangan lupa hashtag Pop TV 9 tu. Ya, saya tak sabar ni. Efni, bagilah tahu siapa guest artis kita. Nak beritahu? Okey, kena lah beritahu. Okey, kita ada dekat studio sekarang ni. Nervous pula tiba-tiba nak cakap sebab ini adalah band yang menjadi kegilaan. Orang cakap jejaka-jejaka pemuda-pemuda. Wow. Semuanya pada zaman 90-an dulu, Nana, kan? Betul, masa tu saya baru umur 13 tahun. Saya baru 2 tahun kot. Cerita. Okey, kita kenalkan siapa ada dekat studio kita, Nana. Dua hati kini berjanji. Saya ni fan diorang, okey? I nak nyanyi satu lagu. Kena ingat dekat sini. Jangan cerai. Oh, manisnya, manisnya senyumanku. Gitu ke? Kita. Walau... Oh, tak ada dah. Okey. Sebenarnya, 96, 2016. 20 tahun tau. Macam mana Elite masih lagi boleh kekal bersama sekarang ni? 20 tahun tu. Macam mana persahabatan tu, orang cakap, ada dalam satu grup tu dan korang pun still keep in touch juga, kan? Yes. Semua, kita ada grup WhatsApp sendiri. Jadi apa-apa... Grup WhatsApp? WhatsApp. Apa tadi? Kita ada WhatsApp sendiri. So, kat situ kita orang berhubung. Macam apa-apa aktiviti ke, kita masukkan dekat dalam grup tu. Betul. And then, kita semua ni selalunya open. Kita tak ada cakap, tak ada cover-cover apa semua. Kita sebab tu relationship kita boleh kekal selamanya sebab kita tak pernah orang kata hipokrit ke apa. Sekarang ni sebenarnya status kumpulan Elite tu macam mana? Kita tahu dia orang berkumpulan sampai satu ketika dah tak ada album dah sampai sekarang, tapi you guys masih lagi nak kata Elite masih ada ataupun dah dibubarkan, korang just masih friends macam mana? Korang tak bubar. Cuma Elite sampai bila akan ada kot? Dan bila orang nak panggil show, bersesuaianlah dengan bajet yang dengan nama yang kita orang ada. Takkan nak bayar RM2,000. Kan? Elite tu 4 orang. Betul. Bisikan hatiku, mengapa ku biarkan diriku. Elite telah berjaya mencipta satu fenomena baru. Dan ketika itu juga, Spice Girls pun tengah nak hot. Jadi kebetulan, even bersaing dengan kejayaan feminin sebelum itu. Kita lihat ramai lelaki yang minat pada kumpulan Elite lah. Kita faham lah. Saya rasa kumpulan pop wanita ni memang susah lah nak kekal. Kerana masing-masing ada perancangan dan juga ada kerjaya masing-masing. Mungkin pendapatan mereka secara kumpulan tu berbanding dengan artis solo. Jadi itu sebabnya mereka terpaksa buat aktiviti lain. Tapi saya rasa keistimewaan Elite tu masih lagi yang 5 yang asal. Nak jaga anak dara orang ni bukan senang. Yalah, kita ada cabaran kita, kita ada juga kejayaan kita. Jadi saya rasa secara keseluruhannya, kesemuanya saya anggap manis-manis belaka. Saya dah lupa dah apa-apa yang insiden-insiden yang tak baik. Kalau cuma sekali saya tak ingat dah pun. Video klip kumpulan Elite dulu. Kita tengok ada pertukaran ahli kumpulan. Beberapa kali. Mungkin Syasha nak komen sikit kenapa tak last, tak macam korang sekarang yang part yang lain-lain tu. Kita ni sampai 7 orang kan? That's the beauty of Elite. Tak kira
siapa yang macam hari ni Wati tak datang, tapi dia kita rasa kita dia tetap kat sinilah konon-kononnya. Mm-hmm. Tapi contohnya masa yang masa pertama sekali Abby yang keluar, dia yang nak keluar sebenarnya. Time mm-hmm. tu dia ada komitmen lain. Mm-hmm. Rasanya lepas tu Linda yang kena ambil cuti. Mm-hmm. So tu yang Fiza yang masuk. Yes. And then lepas tu pula Hana. Mm-hmm. And dia ganti Wati kejap. Mm-hmm. And then saya pun saya belajar kejap. Mm-hmm. Tapi masalah dia ada gelak-gelak something ni. Maksudnya cerita dah lama ni yang tidak kita tahu. Apa karakter yang lain-lain dia ada gelak-gelak berdua pula. Abang masih gelak lagi. Abang suka. Certain things kena jadi rahsia sampai bila-bila. Tapi kita nak cerita pula yang keluar masuk tu susah tak nak cari chemistry tu? Saya tak ada masa tu. Masa dia orang keluar masuk tu. Yang ada siapa? Syasha dengan Azhar ada. Ada yang tahu segala-galanya. Apa yang terjadi. Macam Hana tu kita tahu dia adalah seorang model. Macam Fiza ni dia pandai nyanyi. Dia boleh nyanyi. Lepas tu dia muka tu orang kata macam ada balance untuk elit. Fashion yang saya sangat suka daripada kumpulan Elite adalah oversize coat, oversize jacket dengan palazzo pants yang daripada waist tu. Yes. Aku suka sangat bila diorang pakai sporty sebab diorang kan macam ala-ala Spice Girl masa tu. So masa diorang pakai sporty yang dengan sport shoes, dengan baju suar-suar baggy semua, masa tu diorang macam admire sangatlah. Walaupun kakak sendiri kan, favourite. Takut, semua baik. Favorite akak sendiri untuk play ini. Tamparan wanita. Adishum. Ada. Mereka ni memang menirulah, tak payah cakap perempuan tak meniru, memang meniru image Spice Girl pun. Sekarang dia lah muslimah, kebanyakan dia insaf dah. Semua dah dilindungi Kaabah dah ni. Vokal yang kita nampak yang ni aja yang lain yang minta maaf kan, vokal aku ni bulan-bulan puasa ni buat hal. Trauma yang melanda mengkamnikan jiwa. Saya suka Wati dan juga Linda. Linda sebab muka dia lembut, mata dia besar kan. And then dia nampak macam, kira macam kalau Spice Girl dia macam posh lah. Linda kan. Senang je langkah kat Diamond. Wow. Kecil-kecil tu, kira yang paling saya adore sekali adalah Azhar. Kenapa Azhar? Tak tahu, pada saya dia Vogue dan dia macam fun. Saya cakap, tahu tak dia macam nak sangat pelanggit, saya letak poster dekat dalam bilik. Dia macam, ya ke? Dia macam malu sikit lah. Kak Azhar, saya still minat Kak Azhar. Kalau Kak Azhar sedang mendengar sekarang ini, kumpulan Elite sentiasa berada di hati saya. Kenapa dia sebab? Sebab saya happy for them, because everyone nak look up. Betul. Tapi itu nah, ada tisu tak ada tisu. Perasaan korang bila dah tengok ramai yang komen yang tiap tahun ni jenis baju, jenis cara pakaian yang kreatif macam ni kan. Tadi dengar macam Syasha ada cerita baju tu tak tahu dapat dari mana. Syasha kan jawab. Tak, sebab Elite kita orang start senang je decide okay hari tu pakai warna apa tu je. Dan decide warna apa, lepas tu masing-masing bawa baju sendiri. Masing-masing cari sendiri. Elite bukan beruniform lah maksudnya. Yeah. Mana own style. I think the first album je kot. Mula je baru ada uniform kan. Semua sama je. Lepas tu semua colour lah. Colour lebih kurang.
Kak Didi ke Kak Ifah kata dia orang tiru Spice Girl. Ha. Korang pernah tak? Mesti beberapa kali juga dapat komen yang mengatakan sebenarnya Elite ni tiru Spice Girl. Tapi memang ada orang label Spice tapi Girl Nation. Tapi kita tak kisah pun masa Spice Girl tu. Masa Spice Girl keluar dan kita keluar memang at the same time. Yes. Lepas tu, dalam marketing. So, record label pun sama juga. Join AMI, kita join AMI. Cara Spice Girl dan juga Elite memang lebih kurang sama. Memang kita tak nafikan benda tu. Memang girl band. So memang kita pun minat Spice Girl. Tak ada apa pun. Maksudnya okeylah. Okey je kan kalau sama lah. Why not? Macam orang cakap I sama macam ni. Angelina Jolie. I okey je. Kan tak mana aku tak tahu. Tapi bunyi tu tak ada lah. Bunyi tu. Thanks. Okey. Kumpulan Elite. Kalau kita tengok kontroversi kumpulan Elite. Set baik masa time tu tak ada social media lagi. Betul. Okey. Kita nak cerita pasal gosip apa ni Fni? Orang cakap kumpulan Elite ni antara orang cakap kumpulan yang ada banyak gosip dia. Sekarang percintaan tu dibuat-buat untuk melariskan drama ke drama, film album ke. Semua kan adakah gosip tak kisahlah kumpulan Elite dulu bercinta dengan ni bercinta dengan itu adakah dibuat-buat ataupun memang betul percintaan betul cinta dengan siapa bercinta nak sebut nama tak jangan cakap betul ke korang nak kita orang cakap siapa nama dia tu hello siapa tu okey nak jawab soalan ni memang agak sensitif sebab sekarang kami semua dah ada live masing-masing. So past is past tapi apa yang kami nak cerita sekarang ni Elite tidak mencari populariti. So maknanya bukan nak mencari sesuatu benda tu untuk popular. Sampai sekarang pun kalau katakanlah ada isu-isu kata dugaan yang Allah beri seperti perceraian ke pergaduhan ke apa tu semua bukan kami yang mencari. Sebenarnya itu adalah dugaan daripada Allah. Wow, dan ahli politik. Dan saya sebagai orang biasa juga, macam orang biasa juga yang ada masalah, kita terpaksa sharing juga sebab orang pun akan tanya. Kita nak lari daripada rahsia tu kan? Tapi itulah mungkin sebab pengalaman juga sepanjang 20 tahun tu dah tak perlu dah nak buat benda macam tu kan? Dan yalah, nak jawab gosip pun dah cakap dah lagi pro dah sekarang. Tapi orang bertanya sebenarnya. Kita menjawab, itu je sebenarnya. Dan ini ada soalan ni. Okay. Cuba. Soalan daripada siapa tu? Okey, sebab orang kata macam Elite ni daripada awal penubuhan Elite. Elite adalah orang cakap band ataupun kumpulan yang terror sangatlah kalau buat miming ni. So apa komen korang? Miming tu mula-mula saja. Tapi bila kita dah pandai, dah ada confident, confident level pun dah tinggi sikit. So alhamdulillah sampai sekarang so nyanyi live pun boleh. Sejak kita nyanyi live. Bukan miming. Sebenarnya kita on top. Sebenarnya juga suara kita semua perlahankan yang belakang tu. Tapi saya rasa tak salah pun sebenarnya even Madonna ke Britney Spears ke kalau kita terror pun dia orang tetap betul, juga betul. Nyanyi on top because they need to give the best performance. Sebab kalau kau menari, semput dek. Tapi memang kita betul. Daripada zaman kita orang pun dah ada netizen-netizen yang engkau pakai hari ini nampak begitu, bla bla bla. Engkau menyanyi ke apa tu? Macam tu. Dulu dah ada. Pinta lebih dari pada tulus cinta.
mana awak hilang semua, Ilik? Please come back. Kita rindu, bukan saya seorang je. Peminat-peminat kat luar tu rindu kat Ilik juga. Ha. Antara gosip-gosip panas kumpulan Ilik yang Izwan ingat sampai sekarang. Of course lah, yang pasal diorang bergaduh, semua everything. And then pasal diorang kata lagu Trauma tu sendiri yang bawa orang kata bad luck pada ahli kumpulan sebab most of the ahli kumpulan bercerai. So itulah kot, rasa. Diorang mempunyai track record yang berkahwin lebih daripada seorang. And then diorang boleh menyanyi, berlakon, model dan paling penting mereka pioneer jugalah kok dalam artis wanita berkumpulan ni. Dia ada peminat-peminat dia sendiri tu kan. Macam saya sendiri pun antara peminat dia jugalah. Di mata media so far tak ada masalah sebab masing-masing dah matang kan. So dia orang tak ada masalah lah sebenarnya. Pernah Elite dah 20 tahun dan ada satu benda ni yang sangat-sangat-sangat diorang cherish ataupun yang kata sentimental value lah untuk kumpulan Elite. Apakah itu? Ya, inilah dia. Ha. Ada T-shirt Elite Die Hard Fans. Ha. Wow, ni siapa punya ni? Kalau kita tengok kat depan ni, nampak ni? Kat depan ni, tengok dulu kat depan dia. Tapi gambar nampak tak nama-nama tu semua? Dia sebut apa, caricature. Caricature, okey. Time ni album yang kedua atau ketiga, Tamparan ataupun Idola. Sebab tu Abby tak ada. Ni berapa tahun lepas t-shirt ni? Dah lama. Oh. Kan? Since kita orang dah 20 years. Aku simpan sebenarnya ni. Dekat 20 years juga. Tapi korang memang carry ada macam nama samaran ni. Baby, Linda. Dia orang letak. Panggil tu lah selalu kalau ada fans dia. Sebab Linda paling bongsu dalam kita punya group. Paling muda. Tapi paling macam baby-baby, so sweet. Aku, baby dia. I baby tapi I kawan awal. Sebab baby biasanya yang kelakar bandul. Itulah kita nak cerita pasal throwback ni memang tak habis sebenarnya, betul, tak cukup betul. Setengah jam ni sebab kita pun sekarang dah nak sampai ke penghujung rancangan. So di hari raya yang mulia ni mungkin ada ucapan daripada kumpulan Elite untuk semua penonton-penonton Pop TV Raya ni. Sasha dulu. Untuk peminat Elite, keep on supporting Elite dan juga setiap anggota Elite dalam kerjaya masing-masing, doakan keselamatan, kesejahteraan dan segala-galanya. Amin. Okay, Linda. Linda pun nak ucapkan selamat hari raya kepada semua peminat-peminat setia Elite. Peminat setia Linda dan teruslah orang kata memberi sokongan, terus memberi semangat kepada kami untuk terus berjuang dalam industri muzik tanah air. Okey, daripada Azza pula, Azza ingin ucapkan terima kasih kepada peminat-peminat Elite. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti dan selamat hari raya daripada kami. Dan bagi saya pula, saya nak ucapkan terima kasih kepada kumpulan Elite sebab nak bagi saya t-shirt. Ya! Kalau nak bagi, saya ambil dulu, okey? Berhubung. Tak ada, baru nak menyelit sikit. Yelah, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada kumpulan Elite kerana sudi berkongsi penglihatan mereka daripada 20 tahun lepas. Kongsi cerita-cerita kan. Mungkin dia tak kongsi kat tempat lain kan? Dia kongsi kat kita kan? Terima kasih lagi kumpulan Elite. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Tadi cok apa tu tadi cok? Tak ada. Kesalahan dan silap. Okey, Ami? Ya, itu saja daripada kami di sini, Pop TV Raya bersama dengan Elite. Dan kita akan jumpa lagi untuk Pop TV. Seperti biasa, hari Ahad pukul 9.30 malam bersama saya, Hafni Sahad dan juga Nana Mahazan. Kita jumpa tentunya di TV 9. Jangan lupa follow IG kita orang, Azza Elite. Linda Rafa. Sasha Saidin. Okey, follow juga IG Pop TV. Pop TV 9. Bye. Salam.